Miss Diska and Miss Eka. Okay, let's join again. So I will share to you again about this. Okay. So from this, you can see. Okay, so yeah, I need Miss Diska again because your reading is good also, Miss Diska. Yeah, and then after this, Miss Eka. Miss Diska, please read this paragraph, please, Miss Diska. Okay. The U.S. government agreed in July to give GSK and Sanofi 2 $1 million. Ini apa ya? Yes, sorry, $2.1 billion. Yes, good. Yeah, this is pound sterling, $1.6 billion pound sterling. Okay, pound sterling. Yes, $2.1 million or 2.6. 1.6 pound sterling. Yes. 1.6 million. Billions pound sterling. Yes. To speed up development to the vaccine, which will also provide the U.S. with 100 meters doses of the treatment, if effective. The firms have also agreed to supply the U.K. government with up the 60 meter doses of the vaccine. Okay, that's good. Yeah, hundreds. Okay, no problem. Yes, hundreds. This is meter or million actually. Hundreds, and this is the doses. Yeah, hundreds m. Yeah, mereka menyebutnya mungkin micro, mungkin 100 micro seperti itu. Okay, but no problem. That was good. Yeah, doses. Yeah, ukurannya. Okay, the U.S. government agreed. Yeah, what is the meaning agreed, Miss Diska? Agreed. Menyetujui. Menyetujui, yes. Yeah, menyetujui in July, di bulan Juli, to give GSK and Sanofi, untuk memberikan GSK dan Sanofi 2,1 miliar dolar. Dua, kalau billions berarti miliar ya. 2,1 miliar dolar. Ya, US dollar or 1.6 ya, 1,6 miliar pound sterling. Ya, jadi 2,1 miliar dolar kalau dikurskan ke pound sterling itu nilainya 1,6 miliar pound sterling. Jadi pound sterling nilainya lebih tinggi daripada dolar ya. 1 pound sterling mungkin sekitar 18.000 ya. Kalau dolar kan 14.000 sekian gitu. Oke, to speed up developments of the vaccines, ya, untuk mempercepat pengembangan vaksin. Okay. Which would also provide the US with 100 M doses of the treatment if effective. Ya, dan juga disediakan oleh Amerika, ya, 100 M dosis, ya, dosis 100 M of the treatment, ya, untuk pengobatan. Ya, jika itu efektif. The firm have also agreed, ya. Maksudnya peraturannya, firm itu maksudnya itu penegasan. Artinya dia peraturan yang ditegaskan gitu. Ini the firm law, ya, seperti firm law, penegasan hukum, ya, seperti itu firm. Ya, firm itu ya berkenaan dengan hukum juga ya. Firm. Ya, firms itu berkenaan dengan hukum, penegasan dengan hukum ya. Oke. The firm have also agreed to supply the UK government with up to 60 doses of the vaccine. Oke, the firm have also agreed ya. Firm ini maksudnya apa? Yang kok dari tadi diulang firm. Ya, firm juga ya, artinya ya penegasan atau firm ini bisa berkenaan dengan kata benda ya, Miss Diska.
Ya, firm itu bisa berarti dengan ketegasan, dia juga bisa berarti dengan kata benda. Ya, firms, ya, firms, firmly established, ya, firms, ya. Ya, firm itu penegasan atau dia bisa kalau ada S-nya di situ itu berkenaan dengan kata benda, yaitu berkenaan dengan company. Ya, company atau enterprise. Ya, company aja berarti berkenaan dengan perusahaan. Ya. Jadi dia bisa kata kerja, bisa berarti dia kata benda, ya, firms kalau ada S-nya. Ya, jadi bisa berarti dengan company, ya. Yang berkenaan dengan company. Oke. Berarti ini company ya, perusahaan-perusahaan yang maksudnya GSK and Sanofi ini ya juga setuju, telah menyetujui the supply the UK government ya. Persediaan pemerintah Inggris ya with up to ya dengan dosis berapa ini 60 m ya, dengan dosis 60 m of the vaccines. Ya mungkin dosisnya ini 60 m ini mungkin 60 mikro gitu ya, ukuran vaksinnya itu. Ya, dosisnya segitu ya. Ini berkenaan dengan ilmu kesehatan ya. Jadi dosisnya vaksin sekitar 60, mereka juga setuju ya. Kalau Amerika menyediakan dosisnya 100 ya, dosisnya itu. Oke, dosisnya vaksin itu untuk keampuhannya seperti itu. Kalau Inggris juga kalau dua perusahaan itu juga menyetujui dengan Inggris ya, artinya sampai 60 dosisnya. Ya, yeah, something like that. Oke, okay, so continue the last one. Ya, yeah, Miss Eka, halo Miss Eka. Yes, sir. Oke. Okay. Can you please read the last paragraph, Miss Eka? The last paragraph. Please read the last paragraph, Miss Eka. Yang mana ya? Yang Britain sih. Yes, Britain under big drugs maker. Yes. Okay. Britain's other big drug maker, AstraZeneca, which is developing its own vaccine with researchers at Oxford University, has begun late stage trial of the treatment in the US, where it plans to enroll 30,000 adults. Yes. Yeah. So that's the ends yeah of this trending actually. Okay. Britain's other big drugs maker AstraZeneca. Yeah, we already discussed about this also. Yes, AstraZeneca. Okay. Other drug makers ya, yeah, pembuat obat yang besar ya, yeah, Inggris adalah AstraZeneca. With is developing its own vaccine, yang telah mengembangkan vaksinnya sendiri, with researchers at Oxford University, ya, di researchers, ya, artinya peneliti-peneliti, ya, dengan peneliti-peneliti, ya, research artinya penelitian, kalau researchers artinya peneliti, ya, dengan peneliti-peneliti di University of Oxford, ya, di Oxford University di Inggris. Has begun, ya telah dimulai, ya begin, begun, begun, ya ini verb 3 ya. Maka has begun, ya, has begun, ya. Has begun late stage, ya telah mulai tahap akhir, ya late stage artinya tahap akhir trials, ya tahap akhir percobaan of the treatment, the pengobatan, treatment itu pengobatan in the US, di Amerika. Jadi AstraZeneca sendiri ya sudah mengembangkan vaksinnya sendiri ya, yang diteliti atau dengan peneliti-peneliti dari Oxford University telah memasuki tahap akhir percobaan ya, percobaan pengobatan di Amerika. Ya, where it's plans to enroll 30,000 adults. Okay. Di mana diplanningkan ya, direncanakan to enroll ya, sampai 30.000 orang dewasa ya, enroll artinya di apa, didaftarkan ya, didaftarkan maksudnya direncanakan yang dikasih vaksin itu ya, untuk treatment itu
yang didaftarkan 30.000 orang dewasa. Ya, enroll itu artinya daftar, ya, to enroll atau di apa ya? Ya, enroll itu daftar. Ya, yeah, you can enroll to our university. Ya, kamu bisa mendaftar ke kampus kami. Ya, enroll, ya, enrolling. Ya. Oke, maksudnya direncanakan untuk 30.000 orang dewasa. Ya, maksudnya sudah didaftarkan ke 30.000 orang dewasa untuk percobaan vaksin itu. Ya, ini sudah memasuki tahap akhir di Amerika. Ya, jadi langsung diuji kepada manusia di Amerika. Ya, yang pertama diuji adalah AstraZeneca, ya, karena ini diketahui pertama yang cukup ampuh waktu itu. Ya. Kemudian disusul dengan yang lainnya, dengan GSK dan Sanofi. Ya. Okay, so we got the conclusion. Ya, GSK dicoba pada 440 orang dewasa, ya, sehat, ya, tadi, ya. Ya. Kalau AstraZeneca, ya, 30.000, ya, 30.000 orang dewasa. Okay, so I will ask the conclusions. Okay, di sini pemerintah Amerika sudah mengeluarkan biaya, ya, artinya biayanya 2,1 miliar dolar, ya, untuk mempercepat pengembangan vaksin itu, ya, kepada GSK dan Sanofi, ya, juga sudah mengeluarkan biaya, ya, sebesar itu. Kemudian di atas tadi kita juga menangkap, ya, juga ada di sini, ya, di awal of clinical study was an important step, ya, di awal uji klinik, ya, atau pempelajaran klinik, uji klinik artinya, ya, adalah tahap yang penting, ya, uji klinik ini, ya, untuk mengedepankan apa potensial vaksin yang bisa membantu mengalahkan COVID-19. Nah, itu yang dikedepankan adalah vaksin yang potensial, yang ampuh. Oke. Oke, targetnya 1 billion, ya, 1 miliar, ya, di tahun 2021. Ya, targetnya manufacturing-nya sampai 1 miliar, ya, jadi dibuat massal sampai jumlahnya, targetnya 1 miliar di tahun 2021. Oke, artinya untuk seluruh dunia, ya, 1 miliar itu. Ya, something like that. Okay, so I will ask Ms. Diska to concludes about this. Okay, Ms. Diska, do you have any conclusion, Ms. Diska? Okay, I will read Ms. Diska your conclusion. Okay, so GSK and Sanofi join in July. July for medicine to devastating the pandemic, and now they are start testing their vaccine on human for the first time. Yes. And any 450 participant healthy adult, and also any others big drug maker make a vaccine like AstraZeneca now developing their vaccine. Okay, and so so I think now many scientists make a vaccine for this fast-tating the pandemic. Yes. Okay, that's good. Yeah, many company, yeah, or many, yeah, scientists, yeah, that's good, Ms. Diska. Many scientists, they are making vaccine, yeah, potential vaccines to the
devastating, ya, devastating, ya, devastating the pandemics, ya, devastating artinya membasmi, menghancurkan, ya, oke, that's good, devastating, ya, menghancurkan, membasmi, ya, pandemics, okay, and also Amerika, ya, U.S. government agreed, ya, in July, ya, in July, so 2 months ago, ya, in July, give GSK and Sanofi 2.1 billion U.S. dollars, okay, to speed up development of the vaccine, ya, which will also provide the U.S. with 100 M doses of the treatment. Yeah, if effective, yeah, the firms, yeah, firms, this is also the company, yeah, the names of the company. The company have also agreed to supply, untuk supply, supply, menyediakan, ya, yeah, persediaan, ya, yeah, supply, ya, yeah, untuk menyediakan, untuk persediaan juga bisa, ya, yeah, supply, persediaan, the UK governments with up to 60 M doses of the vaccines. Okay, doses. So the doses between 100 or 60. Yeah, this is for the potential, yeah, of the vaccines. Okay, that's good. Miss Tiska already written. Okay, so can you speak in Indonesian, Miss Tiska? Can you tell me in Indonesian? Please tell us. Okay. Yeah. Jadi GSK sama Sanofi itu apa bergabungnya itu bulan Juli dan sekarang itu mereka mulai mencoba vaksin mereka untuk ke manusia untuk pertama kalinya. Terus itu tujuannya itu untuk memusnahkan pandemik. Dan telah dicoba 440 partisipan dewasa yang sehat. Orang dewasa yang sehat. Dan juga ada pembuat obat lain seperti AstraZeneca yang sedang mengembangkan vaksinnya juga. Jadi di sekarang ini banyak ahli atau ilmuwan yang mengembangkan vaksinnya untuk memusnahkan pandemi. Memusnahkan COVID-19. Oke. Okay. Ya, AstraZeneca ini yang mengembangkan vaksinnya sendiri, ya, dengan peneliti-peneliti dari mana ini, Miss Siska? Yang bawah. Ya, dari Oxford University. Oxford University. Jadi AstraZeneca udah mengembangkan vaksinnya sendiri, ya, dengan bantuan apa peneliti-peneliti, ya, researchers, ya, peneliti-peneliti di Oxford University has begun late stage, telah memasuki tahap akhir, ya. Late stage artinya apa? Tahap akhir, ya. Stage ini kan tahap, ya, tahap. Late artinya akhir, ya. Trials, ya, percobaan of the treatment, percobaan apa? Pengobatan, ya, in the US, ya, di Amerika, United States. Where it's plans, ya, where it's plans, yang di mana itu plans, apa, direncanakan to enroll 30,000 adults, ya. Didaftarkan 30.000 orang dewasa. Ya, yang mana percobaannya itu untuk 30.000 orang dewasa, gitu maksudnya. Nah, jadi AstraZeneca sekarang sudah memasuki tahap akhir percobaannya di Amerika. Ya, jadi sudah dicoba ke manusia, sudah berjalan. Artinya sudah under process, ya, sudah berjalan, Miss Tiska. Percobaannya untuk 30.000 orang dewasa yang sudah didaftarkan. Seperti itu. Jadi AstraZeneca lebih duluan di
coba untuk manusia ya, karena mereka mengumumkannya di luar ya, AstraZeneca ini. Oke, waktu itu kita pernah bilang AstraZeneca ya kan, Miss Diska ya, yang waktu ada PM Ministry of Australia, PM Ministry, Australian PM Ministry ya, agreed with AstraZeneca. Oke, ya intinya seperti itu. Oke, that's good, Miss Diska. So many scientists, they are working, ya, continue around the clock, ya, lanjut bekerja around the clock, ya, sepanjang waktu, ya, atau 24 jam, sepanjang waktu, ya, around the clock, ya, to find the potential vaccine for devastating COVID-19. Oke, that's good, Miss Diska. So that was the conclusion, ya. But the vaccine already trials ya, to the human ya, sudah dicoba ke manusia ya, berarti tinggal menunggu. So when the end of the trials, Miss Diska, when the end of the trials that they planned yang mereka rencanakan, when the end of the trials of this vaccine, Miss Diska? The first half in 2021? No. The trial, you can see in this paragraph, yeah, when the end of the trials, tadi yang dibaca Miss Diska yang mana tadi ya? Yeah, which actually this is you already read, yeah, about this trial. Okay, you can see in this paragraph, when the end of the trial, Miss Diska, in this paragraph. So in early December 2020. Yes. In early December 2020. Yeah, so the firm said the clinical trials, ya. Yeah, perusahaan bilang the clinical trials, ya. Yeah, percobaan klinik, artinya percobaan dengan kesehatan, ya. Yeah, klinik sini kan berkenaan dengan kesehatan. Ya, yeah, yang melibatkan ya, yeah, involves ini melibatkan 440 orang dewasa sehat, ya, yeah, in the US. Ya, was design yang telah disusun, design ya, to evaluate the safety, ya, untuk mengevaluasi safety, keamanannya ya, safety, keselamatan ya, maksudnya keselamatan, safety itu kan keselamatan ya, artinya ya keamanan vaksin itu ya, tolerability and immune response ya, keampuhan dan respon kekebalan tubuhnya of the vaccine ya, dari vaksin ini. And it is hope ya, dan ini diharapkan ya, hope, makanya ada D-nya, artinya diharapkan. Kalau hope artinya harap gitu aja kan. Ya, kalau hope diharapkan, dan ini diharapkan that the first result, bahwa hasil utamanya will be received, akan diterima in early December 2020 ya. Akan diterima di awal Desember 2020. Jadi dari 440 orang dewasa yang terlibat di sini, nanti hasilnya ini mengenai imun responnya, ya, tolerability-nya, kemudian safety-nya, ya, ini akan diharapkan ya, mereka berharap awal Desember mereka sudah menerima hasilnya, seperti itu. Jadi mereka perlu tahu keamanannya gimana nih, keselamatannya gimana untuk manusia ini, keselamatannya gimana dia setelah mengkonsumsi vaksin itu. Apa dampaknya gitu, tambah parah atau sembuh ya, seperti itu, atau memang beneran ampuh vaksinnya itu ya, bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang lebih kuat ya, seperti itu, sehingga dia sembuh. Nah, kalau kekebalan tubuhnya kuat kan sembuh gitu kan dari COVID itu gitu. Nah, jadi 440 orang dewasa sehat, artinya dia nggak terinfeksi COVID-19, Miss Diska. Jadi ini orang sehat ya, bukan orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi mereka sukarelawan ya. Mereka berani mencoba vaksin ini ya, karena sedikitnya sudah dicoba bahwa vaksin ini aman ya, tapi mereka ingin menguji keamanannya seperti apa gitu. Okay, something like that. Dari sini kira-kira Miss Diska paham enggak sih dari yang kita bicarakan ini? Do you understand, Miss Diska, actually? Understood. Okay. Ya, dari sini Miss Diska. Nah, jadi ini sudah dicoba ya untuk
Sanofi, ya, perusahaan yang mengembangkan vaksin ini dari Paris, kemudian GSK ya, dari Inggris. Ini udah melibatkan 440 orang dewasa sehat. Ya. Kalau yang satunya AstraZeneca juga sudah diuji di Amerika. Ya, sudah diuji di Amerika yang melibatkan 30.000 orang dewasa. Ya, AstraZeneca lebih awal, ya, sekarang sudah masuk ke tahap akhir percobaannya. Ya, kenapa ini dicoba di Amerika? Ya, karena Amerika banyak korban ya COVID-19. Ya, setiap hari ada peningkatan korban COVID-19. Kemudian Donald Trump, the American president, also force ya, forcing for the vaccines. Ya, juga memaksakan untuk vaksin ini segera ditemukan, segera dipercepat ya untuk penemuannya ya dan juga nanti distribusinya. Nah, makanya sekarang langsung dicoba ke manusia. Karena sekarang juga kampanye di Amerika ya Donald Trump bilang bahwa vaksinnya ini akan ditemukan sebelum akhir tahun ini ya, waktu kampanye kan bilang seperti itu Donald Trump. Nah, makanya Amerika berani mengeluarkan uang 2,1 miliar dolar. Ya, artinya biaya yang sangat banyak itu 2,1 miliar dolar itu berapa triliun gitu kan. 1 miliar nolnya 9 ditambah dolar nolnya 4. Ya kan? Berarti apa itu? Berarti sekitar berarti nolnya berapa? 9 ditambah 4 13 ya. Nolnya 13 ya. Berarti sekitar 20-an triliun ya. Amerika sudah mengeluarkan biaya sekitar 20-an triliun. Ya untuk vaksin ini. Ya, berarti Amerika enggak main-main ya. Karena banyak warganya yang meninggal. Oke, kalau Donald Trump bilang this is the invisible enemies katanya. What is the meaning, Miss Siska? Invisible enemies. Musuh kelihatan. Ya, musuh yang tidak kelihatan. Ya, Amerika warganya banyak yang meninggal dikarenakan COVID-19. Ya, maka Donald Trump ini dengan sangat ini ya, dengan sangat ketakutan waktu itu. Istrinya Donald Trump juga bilang waktu kampanye, Melanie Trump. Ya, dia juga bilang, this in invisible enemies, katanya. Untuk melawan to against, ya, untuk melawan this invisible enemies. Ya, musuh yang tidak kelihatan ini. Oke, ya musuh yang tidak kelihatan. Jadi mereka khawatir, makanya mereka mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Dan mereka tidak main-main berarti karena Amerika itu juga sekarang ekonominya kan lagi buruk ya kan. Ya, mereka malah mengeluarkan biaya yang banyak lagi ya karena segera pulih, mereka ingin pulih ya Amerika itu. Ya, something like that. So you understood already and I think Delphi also understood about this ya. Kalau nanti belum paham, ya nanti Miss Diska buka di website, ya di bagian di sebelah kanan ada tulisannya pesan layanan. Nah nanti ada di bawah itu disorot aja, ya di bawahnya itu nanti belajar dari berita. Nah, nanti diklik di situ, yang paling bawah di sini dilihat lagi ya, sama Delvi atau Miss Diska nanti setelah selesai ini atau kapan ada waktu luang, ya. Kalau enggak tahu artinya semua ya di copy ini dari tulisan ini kan bisa di copy ya, kemudian diterjemahkan di Google Translate, semuanya di copy diterjemahkan di Google Translate. Meskipun dia enggak 100% akurat ya, tetapi di Google Translate itu 75% dia akurat. Ya paling enggak inti besarnya sudah paham dari situ ya maksudnya ini. Ya tapi saya kira dari pembahasan ini sudah paham antara Miss Diska dan Delphi. Kemudian tadi kalau kita membaca target tetap target, ya, jadi bukan targets, ya, tapi yang benar adalah target. Ya, we are targeting, ya, targeting, ya, targeting, ya tetap target. Ya. Oke, kemudian baca apa tadi? Begin, ya, bukan begin tapi begin, ya, beginning, ya, at the beginning, ya, di awal, di awalnya. Jadi kadang ada kalanya G dibaca G, ada kalanya G dibaca C. Ya, seperti itu dalam bahasa Inggris. Oke, nanti kita akan bahas ini di pronunciation. Nah, tadi Miss Siska baca Juli, ya, harusnya bacanya July. Ya. Bacanya Juli tadi saya dengarnya. Di mana tadi?
Harusnya bacanya July. Ya, tapi yang lainnya sudah bagus ya. Thousand people tadi sudah saya dengerin successful ya, bukan successful tapi successful. Udah saya dengar tadi di sini. Ya, kemudian July aja ya, bacanya tinggal July itu yang dibenerin. Ya, Juli bacanya bukan Juli tapi July. Kalau June ya Juni, June. Yang bacanya cukup June aja. June ya, something like that. Nah, di sini tadi kita dapat bahwa artinya firms, ya ini bukan berarti kekuatan hukum aja, firm. Tapi kalau dia ada S-nya, ternyata dia berkenaan dengan company. Ya, firms, ya ada S-nya berhubungan dengan perusahaan. Ya, firm itu. Ya, ini bahasa Inggris British, ya jadi aslinya bahasa Inggris. Ya, kemudian facing, ya facing ini artinya dia apa namanya menatap, ya facing itu menatap, face kan wajah, ya facing artinya menatap, ya artinya artinya pada melihat ke situ gitu, menatap artinya menatap untuk ke depan ya, mengedepankan gitu artinya. Ya, moving this vaccine candidate into clinical development is an important moment ya, in the progress towards ya, untuk progress ke depan addressing the global pandemics ya. Untuk apa? Global pandemics we are all facing ya, kita semua mengedepankan gitu, menatap ke situ artinya mengedepankan. Ya, artinya moving this vaccine, memindahkan vaksin ini atau menggerakkan, memindahkan ya. Menggerakkan itu maksudnya memindahkan ya. Moving itu sebenarnya artinya pindah gitu. Bergerak tapi artinya pindah. Seperti kita bilang move, move ya. Artinya kita bergerak, gerak tapi pindah gitu. Kalau gerak aja itu motion ya. Motion itu gerakan, yang berkaitan dengan gerakan. Tapi kalau move ini berkenaan dengan pindah. Ya, memindahkan vaksin kandidat ke dalam klinik development ya, pengembangan klinik ya. Kalau pengembangan klinik artinya berarti berkenaan dengan ilmu kesehatan. Ya, dan juga berkenaan dengan treatment ya, pengobatan dengan manusia ya. Itu artinya clinics. Makanya kita sering lihat clinics yaitu pengobatan atau sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan, yaitu klinik ya, kesehatan dan pengobatan. Makanya kalau kita datang ke klinik, kita mau berobat ya, kita mau sehat gitu kan. Datang ke mana? Klinik ya, berarti kita berkenaan dengan kesehatan dan pengobatan. Nanti di situ pasti dikasih obat ya kalau di klinik ya, karena klinik itu berkenaan dengan kesehatan dan pengobatan. Tetapi kalau ke rumah sakit itu kadang nggak dikasih obat, tetapi kadang kita disuntik ya, gitu. Karena itu hospital ya, rumah sakit. Tetapi kalau klinik aja itu pasti dikasih obat ya, di klinik. Ya, yeah, something like that. Oke. Okay. Kemudian apalagi Miss Diska tadi yang nggak paham Miss Diska. Di sini ada kosakata yang Miss Diska nggak pahami Miss Diska. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, do you have something that you don't understand, Miss Diska? I don't know it. Like devastating, adjuvant, and fans, fam. Okay, you noted already. Okay. Yeah. Yes, devastating. Artinya memberantas, menghancurkan. Ya, devastating. Defeat. Ya, defeat ini mengalahkan. Ya, defeat. Contohnya, she defeat me in the class. Ya, dia mengalahkan saya di kelas. Ya. Defeat. Ya, defeat artinya mengalahkan. Oke, kemudian ada kata global. Global itu artinya seluruh dunia. Ya. Kalau bilang global pandemics, berarti pandemic seluruh dunia. Global detol. Berarti detol apa artinya? Detol korban meninggal. Jadi korban meninggal seluruh dunia. Ya. Yang kita baca waktu itu ada sebulan yang lalu ya sama Anissa ya. Global detol sudah mencapai 740 ribu orang meninggal di gara-gara pandemik coronavirus ya. Artinya global detol 740,000 waktu itu. Ya, sudah mencapai 740 ribu orang meninggal di seluruh dunia ya karena virus because ya caused by pandemic COVID-19. Ya, jadi seluruh dunia korbannya udah hampir 1 juta orang ya. Jadi virus COVID-19 itu sudah membunuh hampir 1 juta orang ya. Sudah sekitar 750-an ribu sekarang ya karena tiap hari korbannya di seluruh dunia terus meningkat.
ya, termasuk paling banyak di Amerika, ya, di Inggris, ya, daily cases, ya. Bisa nanti dilihat di website Miss Diska. Yang di atasnya trending ini ada yang di Inggris, tetapi beritanya udah bulan Juli itu, bahwa daily casesnya itu ribuan tiap hari, kasusnya tiap hari di Inggris. Ada di situ ada tabelnya, kalau yang trending yang di atasnya ini. Ya, kalau ini kan baru ya, baru kemarin ini trending. Kalau yang satunya trendingnya sudah bulan Juli yang di Inggris. Kalau ini baru kemarin ya jam 8.45 BST. BST itu artinya British Summer Time. Ya, jadi sekarang di Inggris musim panas, Miss Diska. Jadi kalau musim panas itu beda waktu cuma 6 jam dengan Indonesia. Jadi dia dipercepat 1 jam waktunya dengan, jadi waktunya dipercepat 1 jam kalau dia musim panas. Seperti itu. Jamnya diputer, ya, dipercepat 1 jam kalau pas musim panas. Jadi beda waktu dengan Indonesia cuma 6 jam. Biasanya kalau enggak summer time itu plus 7 GMT. Jadi beda waktu 7 jam. Ya, GMT itu artinya Greenwich Mean Times. Artinya Greenwich itu sebuah kota di Inggris yang dia berada di tengah-tengah dunia. Maka dia dijadikan standar waktu internasional. Ya, jadi kalau kita mengadakan meeting internasional makanya ada plus 7 GMT. Jadi nanti negara yang lainnya bisa ngukur, oh di sana plus 7 GMT. Kalau India kan plus 5 GMT ya. Nanti bisa ngukur mereka, oh berarti di sini jam sekian, di sini jam sekian. Jadi standarnya adalah Greenwich, ya, Inggris, ya, sebuah kota di Inggris itu. Ya, tetapi kalau summer time ya di Inggris langsung dikasih keterangan BST, ya, British Summer Time. Nah, jadi negara-negara lainnya bisa menyesuaikan, oh bedanya kalau sama Indonesia 6 jam cuma. Kalau BST ya, berarti waktunya dikurangi 1 jam beda waktunya gitu. Jadi negara-negara lainnya juga bisa menyesuaikan gitu. Jadi BST adalah British Summer Time. Oke, berarti di Australia sekarang musim dingin ya karena mataharinya pindah ke kutub utara ya di Inggris. Jadi di Eropa semua musim panas sekarang. Di Australia di kutub selatan ya New Zealand ya Australia itu musim dingin. Kalau di Indonesia ya di Indonesia sangat beruntung ya. Indonesia harusnya musim apa ini Miss Diska? Musim panas ya Miss Diska. Ya, musim panas ya Indonesia ya. Oke, karena Indonesia adalah di tengah-tengah kemarin di ekuator ya di garis khatulistiwa. Oke, jadi kalau di Australia nanti musim panas, waktunya juga dipercepat 1 jam, Miss Diska. Jadi sekarang Australia beda waktu sama Indonesia ini adalah 3 jam ya kalau musim selain musim panas. Ya, kalau ya Australia dengan Jakarta itu beda waktu 3 jam ya dengan Indonesia bagian barat. Tetapi kalau pas musim panas jamnya diputer 1 jam lebih cepat. Ya, jamnya diputer 1 jam lebih cepat. Nah, kenapa kok diputer jamnya ya? Karena kalau musim panas itu waktu siang tuh terasa agak lama ya kalau musim panas. Jadi waktu siang itu terasa agak lama gitu musim. Contohnya mungkin jam 6 dia masih terang gitu. Tetapi tetap frekuensinya tetap 12 jam. Maksudnya siangnya itu tetap 12 jam. Jadi paginya agak lambat. Paginya agak lambat gitu. Tapi nanti malamnya juga agak lambat gitu. Kalau pas musim panas itu. Jadi di sana itu maghribnya itu kalau pas musim panas di Australia itu jam 8 kurang seperempat. Ya, kalau pas maghrib. Makanya kalau pas bulan puasa itu kadang sampai lama. Karena jam 8 baru buka puasa gitu di Australia. Subuh udah jam 4 subuh, tapi maghrib tetap jam 8 malam. Jadi puasanya agak lama kok di Australia. Oke, okay, so I think this enough. Oke, okay, thank you Miss Diska and thank you Delphi. So, yes, see you again tomorrow. Yeah, tomorrow we'll have English speaking. Yeah, see you again tomorrow Miss Diska, tomorrow evening and also Delphi. Yeah. Oke, okay, so have a nice evening. Good night. Assalamualaikum. Okay, bye. Okay, actually.